Pertamanya itu bulan Juni tahun lalu, Januari dia ngelamar, dia benar-benar yang dan mau pulang, mau nebus ke saya, mau megang gitu. Nah dari Januari ke Februari itulah mulai urus dokumen dan lain-lain sebagainya. Perlakuan dia terhadap anak juga, terhadap saya sendiri juga. Cuma masih belajar ya, karena mendekatkan anak perempuan itu kan agak susah. Banyak anak-anak yang kayak diam, dia pun kadang-kadang membawelin dia juga. Nanya, hobinya apa sih? Nanya apa? Dia lebih mencari solusinya gimana. Ibunya anak-anak juga udah kenal, tapi masih tanya kalau udah benar-benar mentok, gak tau baru nanya sama mamanya. Oh gitu. Padahal sering WhatsApp, hubunganku baik kok. Kalau aku sih mengalir aja lah, biarin aja kalau gue suka apa juga. Gak begitu dipikirin lah. Penting, jika ada apa-apa, saya harus ngomong cuma. Keterbukaan, menerapkan konsep keterbukaan dalam satu tangga itu beda sama kalau karena kita waktu itu sudah mematangkan bahwa kita mau cek keterbukaannya beda, sudah tidak lagi oh mantan pacar saya ini enggak, tapi lebih ke mantan suami saya ini orang kayak gini, anak si Zal itu seperti ini, lebih mendalam. Kita nggak ada nunda ngomong aja, kita malah pengennya kalau misalnya jadi cowok lebih cepat jadi pas kan cewek pengennya sih cepet-cepet ya, cepet-cepet kan dia juga umurnya udah nggak muda lagi, 40 kan, jadi ya apa dia bisa bilang kita berjalan kita semua doang supaya kasih kesempatan sama dia.